Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ya Rasulullah, aku melihat umat-umat pada suatu masa, lalu melihat umatku telah memenuhi gunung dan lembah sehingga membuatku kekagum, sangat kagum dengan jumlah mereka yang banyak. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepadaku, apakah engkau senang? Aku menjawab, ya, aku senang. Rasulullah SAW melanjutkan, beserta mereka 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa dihisap. Kata orang yang banyak tadi, ada 70 ribu golongan, 70 ribu orang masuk surga langsung kelas VIP kan dihisap. Mudah-mudahan kita hadir yang hadir di sini termasuk orang yang ada di hisab. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat dengan menjampi. Artinya menjampi-jampi itu nih, tahu nggak menjampi-jampi? Zaman jahiliyah itu bilangnya patah hati, sakit hati lawan seseorang, datangi dokter, dia nih sakit saiko, berputar saiko, jampi-jampi saya tergila gila lawan aku, jangan berhari. Wala ya taqayyarun, kada percaya dengan bunyi suara burung, kada bergantung. Bila bunyi berkutut, nah ini pada dapat rezeki nih. Kada dalam fiturnya. Atau bila mendengar suara burung jalak, nah kuyak, bisa ada orang mati sakonnya. Atau bila bergintik, angin ini apa nih? Mata ter, bisa. Nanti sebelah kanan, bisa melihat angin duit banyak sakonnya. Bila di sini, bisa nak menangis sakonnya. Bila ada kupu-kupu hinggap, ini bisa macam datang tamu. Sakona tak berilah melamar anakku nak 30 tahun tersiwa dia. Nah, tidak mempercayai semacam itu. Dan tidak berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi ujungnya artinya kada bergantung lawan suara apapun, lawan apa-apapun, hatinya bergantung, bersandar, bahajat, bermohon, berserah diri hanya kepada Allah. Inilah 70 ribu dari umat Rasulullah yang masuk surga di ghairi hisab, ada 6 hati full bergantungnya lawan Allah, bersandarnya lawan Allah, bahajatnya lawan Allah, minta tolongnya hanya lawan Allah, kada lawan yang lain. Dalam hatinya, walaupun dalam syariat tetap berdoa, tetap berusaha, bermusyawarah, kita minta pendapat kawan, minta bantuan kawan, terzahir syariat tetap ada musyawarah, ada saling tolong menolong, tetapi dalam hati aku sugi, bukan karena usaha ikhtiarku, memang takdirnya Allah. Bukan karena hebatnya aku, memang Allah menghendaki kekayaan yang datang padaku. Kata aku jatuh miskin, kenapa? Memang sudah surat takdir, bukan karena corona. Ini gara-gara corona usaha turun, dagangan pindah ngalih corona nih pak. Nah, corona dipadahkan. Bukan karena corona, bukan. Memang takdir ketentuan Allah. Sebab kisahnya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.